Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami aturkan puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena sampai pada saat ini kami memperoleh kesehatan jiwa dan raga. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah dapat melalui tahun pelajaran 2020-2021. Banyak pengalaman yang kami alami di dalam tahun ini karena pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh kepada kehidupan kami, termasuk juga di dalam pendidikan. Anak-anak kami TK Santo Yosef ikut belajar dari rumah. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup dan untuk belajar mengajar di TK Santo Yosef, kendati pun anak-anak belajar dari rumah. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan kepada guru-guru yang dapat bekerja sama selama ini untuk mendidik anak didik kami, kerjasama dengan orang tua anak didik kami. Semoga karena berkat dan perlindungan-Mu, kami tetap bersyukur kepada-Mu dan tetap mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Tambahkanlah rahmat-Mu kepada orang tua anak didik kami, guru-guru, begitu juga kepada anak didik kami. Semoga kedepannya anak-anak didik kami semakin dapat memenuhi, mengikuti pendidikannya agar di kelak nanti dia dapat berhasil. Dan juga TK Santo Yosef tetap eksis kedepannya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya kita akan bernyanyi lagu Santo Yosef yang dibawakan oleh guru-guru TK Santo Yosef. Ikuti misi anak-anak. Berkatnya hari ini bagi kita semua,
baik kesehatan, nafas kehidupan, dan hari yang indah, sehingga kita dapat melaksanakan acara pelepasan untuk anak-anak kami yang baik, anak-anak kami yang pintar, anak-anak TK Santo Yosef Medan di tahun ajaran 2020-2021. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Yayasan Setia yang senantiasa mendukung semua kegiatan yang kami laksanakan di unit di bawah naungan Yayasan Setia Medan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh orang tua murid kami yang sudah mempercayakan anaknya kami didik selama tahun ajaran ini, sehingga kami benar-benar didukung dan selalu terlibat orang tua murid bekerja sama bersama dengan kami dalam setiap pembelajaran yang kami berikan setiap harinya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Mama dan Papa. Kami yakin, kami percaya dengan apa yang sudah kami berikan merupakan modal untuk anak-anak kita ke depannya menjadi pribadi, menjadi anak yang lebih baik dan sukses. Kami percaya karakter yang kami tanamkan dan pengetahuan yang kami berikan, terutama karakter ke-SFD-an yaitu semangat, fraternitas, dina, dapat tertanam dan tumbuh di dalam diri anak-anak kita. Maka kepada anak-anak kami, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, selamat untuk maju, melanjut ke jenjang sekolah dasar. Kami berharap guru-guru di TK Santo Yosef, anak-anak menjadi anak yang pintar, semangat belajarnya, sehingga cita-cita kalian dapat tercapai kelak. Oke sayang, terima kasih untuk semuanya. Dan di akhir, kami mohon maaf kepada seluruh orang tua murid kami ataupun anak-anak didik kami apabila kami memiliki kesalahan selama kita bergabung di TK Santo Yosef Medan ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dan mempertemukan kita semua dalam suasana bahagia dan penuh sukacita. Acara kita selanjutnya, acara pelepasan dan perform dari kelas Bemahis. Jovita Valeri, anak yang rajin dan sangat ceria. Liora Kimberly, anak yang riang dan percaya diri.
Novela, anak yang periang dan rajin belajar. Gisela, MBA, anak yang suka tersenyum dan ceria. Adenia Akira Sirai, anak yang suka tersenyum dan sangat ceria. Litwina Panturi Hutaju, anak yang suka tersenyum dan sangat meriah. Benjamin Tinangguna, anak yang baik dan semangat. Gunawan Husin, anak yang tekun dalam belajar dan sangat ceria. Andika Samuel Pasaribu, anak yang semangat dalam belajar dan suka menolong. Songgu Patiraja Silawa, anak yang ceria dan selalu semangat. Hilarius Banjarnama, anak yang sabar dan tekun dalam belajar. Semi Dean Saragi, anak yang suka menolong dan rajin dalam belajar. Oke, ya. Jason Napitupulu, anak yang baik dan sangat penyabar. Yobel Rizkia Sitepu, anak yang semangat dan sangat aktif. Farel Andreas, anak yang rajin dan penuh keceriaan. Timotius Simurian, anak yang tekun dan rajin dalam belajar. Selanjutnya, acara kita adalah pelepasan dan perform dari TK Pegas. Nisai wo song ming zong, tai ro de gen dong. Nisi wo de gen zi, ilu zi wo.
dear Papa Mama. I love you. I love you, teacher. Marvin Cesano Nainggolan, anak yang baik dan tekun dalam belajar. Tricia Mona Anggita, anak yang baik dan suka menolong teman-temannya. Gemintang Sinaran Papel, anak yang periang dan penuh semangat. Gwen Franciscani Utabara, anak yang rajin dan menolong. Clareta Maheswari Ginting, anak yang sangat sopan dan rajin dalam belajar. Acara kita selanjutnya yaitu acara
Ibu.
Religio Manurung, anak yang pemberani dan sangat rajin. Marcia Rowlina Nenggolan, anak yang periang dan suka bersahabat. Farel Pandiyaman, anak yang ceria dan suka tertawa. Gabriel Batara, anak yang tekun dan baik. Jerry Oswell, Raja Kubuk, anak yang semangat dan tekun dalam belajar. Karel Diandra Alna, anak yang semangat dan rajin belajar. Jericho dari Kusinaga, anak yang rajin dan bertanggung jawab. Christian Jonathan Sinaga, anak yang pemalu dan pendiam. Selanjutnya, acara kita adalah kata sambutan mewakili orang tua murid kami, kelas B. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kembali kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya hingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu acara wisuda anak-anak kita dari TK Santo Yosef Medan. Itu semua karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang saya hormati para suster, kepala sekolah, seluruh guru-guru, anak-anak kami, staf dan pegawai yang ada dan hadir pada saat ini, beserta seluruh orang tua siswa TK Santo Yosef Medan yang saya hormati, dan seluruh anak-anak kami yang saya sayangi yang mengikuti kegiatan wisuda dari TK Santo Yosef Medan pada hari ini.
hari ini. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mewakili orang tua siswa TK SD Santo Yosef Medan yang mengikuti acara wisuda atau penamatan dari TK Santo Yosef Medan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Hadirin yang saya banggakan, terutama para suster, para sekolah, dan seluruh guru-guru anak didik kami, staf dan pegawai, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mendidik anak-anak kami selama ini, meskipun di masa pandemi, tetapi kami merasakan seluruh guru-guru dari TK Santo Yosef Medan tetap memberikan pembelajaran yang sangat baik meskipun dilaksanakan dari rumah atau dilaksanakan secara daring. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendidik anak-anak kami dengan karakter SFD, yaitu semangat. Pada anak kami, kami merasakan ada semangat motivasi untuk belajar, ada semangat berkreativitas, ada semangat untuk bisa belajar mandiri sebagai bekal mereka di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, fraternitas, persaudaraan. Kami merasakan setelah anak-anak kami belajar di TK Santo Yosef Medan, maka tumbuh rasa persaudaraan. Jiwa sosial mereka juga tumbuh terhadap teman-teman mereka. Mereka tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tidak membeda-bedakan asal dan perbedaan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Dan yang ketiga adalah Dina. Dina adalah hidup sederhana. Kami juga melihat anak-anak kami diajari untuk hidup sederhana, hidup apa adanya. Jadi kami sangat merasakan pendidikan dengan karakter SFD yang diberikan oleh seluruh guru, kepala sekolah, para suster, staf, dan pegawai dari TK Santo Yosef Medan ini kepada anak kami, sehingga di masa yang akan datang kami percaya itu akan menjadi bekal yang baik di dalam proses tumbuh kembang anak-anak kami yang diwisuda pada hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas segala dedikasi dari seluruh para suster, kepala sekolah, guru, staf, dan pegawai yang sudah mendidik anak-anak kami. Terima kasih dan selamat kepada seluruh anak-anak kami yang mengikuti wisuda pada hari ini. Itu saja yang boleh kami sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam SFD. Halo teman-teman, nama saya Otniel Abram Silalahi. Cita-cita saya jadi polisi. Hello friends, my name is Kion. When I grow up, I want to be a police. Because I can catch the bad guy. Thank you. Halo teman-teman, nama saya Jepangka. Saya mau jadi polisi. Dadah. Hai anak-anak, hama hayo hoda. Hai anak-anak.
Gabriel, saya mau jadi polisi. Halo, nama saya Eksa, saya mau jadi polisi. Halo semuanya, nama saya Gemintang. Gemintang cita-citanya jadi guru. Hai, nama saya Jerry. Cita-cita Jerry jadi polisi. Hai, nama saya Jesslyn. Saya mau jadi guru. Halo, nama saya Jericho. Saya mau menjadi polisi. Hai, nama saya Yobel. Cita-cita saya mau jadi polisi. Halo, nama saya Rafael. Saya mau jadi polisi. Teman-teman, nama saya Jason. Jadi cita-cita saya jadi polisi. Nama saya Brandon. Saya? Halo teman-teman, nama saya Marvin. Cita-cita Marvin jadi apa? Polisi. Halo teman-teman, ini Hugo. Saya cita-citanya saya mau menjadi polisi. Halo teman-teman, namaku Andika Samuel Peseribu. Cita-citaku jadi tentara. Bye-bye teman-teman. Hai, nama saya Fresil. Aku mau menjadi dokter. Halo, nama saya Nenan Hussein. Cita-cita saya dokter. Hai teman-teman, nama saya Manuela. Cita-cita saya jadi dokter. Halo teman-teman, nama saya Andrew Segero. Pas aku udah besar, aku mau jadi polisi. Halo teman-teman, nama saya Rina. Saya mau jadi polisi. Saya Marsha, saya mau jadi dokter. Saya Abraham Ramos Sigalingging, cita-cita saya jadi tentara. Hai, nama aku Sombu, cita-citaku jadi dokter. Halo teman-teman, nama saya Hana. Cita-cita Hana adalah menjadi dokter. Halo teman-teman, nama saya Benjamin. Cita-citanya jadi polisi. Cita-cita saya jadi astronot. Halo teman-teman, nama aku Semi Saragi.
Aku cita-cita jadi polisi. Halo teman-teman, nama saya Timothy. Saya jadi pemadam, pemadam kebakaran. Halo teman-teman, nama saya Liora. Cita-cita saya jadi polisi. Terima kasih Bapak atas semua berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Acara pelepasan kelas TKB TK Sampai Yosef Medan telah selesai kami laksanakan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk seluruh peserta didik kami dalam bertumbuh dan berkembangnya, sehingga mereka menjadi anak yang memiliki pribadi yang baik dan sukses di masa depannya. Dan seluruh orang tua murid kami tetap dalam perlindungan-Mu, dipenuhi sukacita dan rezeki. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.